perkembangan terbaru dari tim Disaster Victim Identification atau DVI Mabes Polri adalah keberhasilan mengidentifikasikan sebanyak 6 korban lain dalam insiden naas kecelakaan pesawat jatuh Sriwijaya R182 di Kepulauan Seribu, Jakarta. Menurut keterangan dari Brigjen Pol Rusdi Hartono, tim telah melakukan proses identifikasi berdasarkan sampel DNA yang telah diterima dari masing-masing keluarga korban. 6 korban yang berhasil diidentifikasikan tersebut adalah Riko, 32 tahun, Isan Adlan Hakim, 33 tahun, Supianto, 37 tahun, Pipit Priyono, 23 tahun, Mia Trestiani, 23 tahun, dan Yohanes Suherdi, 37 tahun. Seperti kita ketahui bersama, sudah terdapat 6 korban yang teridentifikasi, yaitu atas nama Oki Bisma, kedua Hasanah, ketiga Fadli Satrianto, keempat Ashabul Yamin, kelima Indah Halimah Putri, dan yang keenam Agus Minar. Pada pukul 10 pagi tadi, jenazah atas nama Oki Bisma telah diambil dan diserahkan kepada keluarganya dari tim dan juga Rumah Sakit Polri untuk dimakamkan. Dan kemudian juga pada jam 16 tadi, keluarga dari korban atas nama Ashabul Yamin telah diserahkan jenazahnya untuk dimakamkan. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.